Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara meremote ya slide presentasi kita menggunakan smartphone atau handphone kita. Bisa kita remote dari jarak jauh. Secara otomatis nanti layar slide kita, slide by slide itu akan langsung berubah ya sesuai keinginan kita. Nah, caranya sangat mudah. Kita demokan terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan slide pada Google Google ya. Nah, klik start di sini misalkan. Ini di sebelah kiri saya ini adalah aplikasi remote desktop ya, yang kita akan masukkan kodenya misalkan seperti ini. 544688. Kemudian kita klik connect. Nah, begitu. Oke, ada kesalahan, kita lihat kembali. 5446668 ya. 668. Oke. Nah, sudah masuk ya. Ketika kita kita jalankan menggunakan apa? Ini. Maka slide-nya nanti akan otomatis bergerak. Nih saya menggunakan smartphone ya, saya tampilkan sebelah kiri. Nah, begini. Jadi mempermudah bagi kita semua ingin presentasi secara otomatis menggunakan smartphone kita. Jadi tidak perlu jika kita ini lebih simpel ya, tidak perlu menggunakan keyboard atau pointer ya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan smartphone kita dengan baik dan lebih memudahkan kita di dalam presentasi. Nah, itu yang akan kita demokan ya. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. Yang pertama ya, di sini kita akan menginstal terlebih dahulu aplikasi kedua-dua dari baik dari laptopnya maupun dari smartphone-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini ya. Ketik saja di sini di Google pencarian, namanya adalah ini ya, ketik saja di sini remote for slide. Nah, gitu ya. Nah, kemudian harus menggunakan browser Google Chrome, kemudian klik saja remote ini. Nah, kemudian di sini setelah itu, ini kebetulan saya tadi sudah saya tambahkan, kita ulang kembali. Jika ini remote ya, jika baru pertama kali itu akan tampil seperti ini ya. Ini saya hapus tadi, kita hapus misalkan tadi ya. Tunggu sebentar. Oke. Ini kita hapus terlebih dahulu remote-nya. Remote, oke. Nah, ini akan ada tambah apa? Di sini nanti ada akan tambah remote dari aplikasi ini ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kenapa dia tidak mau dihapus? Kita lihat kembali. Ini ntar. Nah, ini ya. Jadi kita akan tambahkan aplikasi ini jika belum pernah ya. Kita tambahkan. Oke, kita add-kan. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini akan langsung terhubung ke Google Slide ya. Akan langsung terhubung ke Google Slide. Jadi kita open Google Slide-nya. Di Google Slide itu Bapak Ibu itu sama dengan PowerPoint ya. Misalkan kita akan mempresentasikan PowerPoint ini. Nah, kemudian sudah seperti ini. Di sini sudah ada presentasi atau remote ya. Nah, jika menggunakan remote to slide. Nah, seperti ini sudah. Kemudian yang harus dilakukan lagi setelah itu,
menginstal aplikasi yang ada di smartphone. Yang ada di smartphone-nya adalah ini. Yang harus diinstal adalah nama aplikasinya ini, Bapak Ibu. Ini ya, remote. Saya hapus dulu, nanti saya coba tutorkan cara menginstalnya. Gampang sekali caranya. Klik saja di Play Store. Di sini ketik juga ini remote to sled ya. Remote to sled. Nah, klik aja ini, kemudian yang paling atas ini. Setelah itu install. Oke, 1,1 MB ya, kecil. Oke, sudah terinstall dengan baik. Kita tunggu saja sebentar. Oke, buka. Nah, inilah bentuk dari remote kita. Dia akan minta kode yang akan kita hubungkan ke slide-nya. Nanti kira-kira seperti ini. Kita klik present ya. Oke. Setelah itu kita akan mendapatkan di sini start remote, sama seperti di awal tadi, kita masukkan kodenya. Kodenya adalah 183694. Connect. Oke, sudah berhasil Bapak Ibu sahabat semua. Tinggal kita jalankan saja nih. Nah, saya buat virtual ya. Nah, saya klik next. Oke, berubah. Oke. Nah, itu kita kembali lagi slide break sebelumnya. Oke. Jadi ini sangat keren dan mudah cara penggunaannya dan ringan juga aplikasinya, bisa kita gunakan untuk presentasi ya. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dari kami. Jangan lupa like and subscribe untuk channel yang insyaallah manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.